Okay. Halo, salam perkenalan. Saya Bapak Karol Dumatubun dan di samping saya Bapak Emi Rahanubun. Kami sama-sama purnawirawan TNI. Beliau tentara, saya PNS. Di hari-hari libur, hari-hari santai kami setelah menikmati pensiun, kami juga menggunakan waktu untuk coba menerjemahkan lagu ke dalam bahasa daerah. Antara lain yang ingin kami nyanyikan pada malam hari ini adalah di lagu Mungkinkah Mungkin Kau Selalu Menduga. Kami terjemahkan itu ke dalam bahasa daerah. Ya, Pak Wemi? Oke, kita coba kita menyanyikan. Metek Obail umraban arumung edre enamanggo and liver obail ram ensak na ain lian and obu patru omusuk mayun watang umpatong saya au and opening will mafun ini roro na buang yatang reng-rengan narun olom di teful bekau buat move ngaruan rang iyo ablurang iyo ulilik sawat bail berum di te wajadre o umri ikrang iyo wahanak o umkai felbene ya awning mayun liyo. Lagu ini kalau dinyanyikan oleh laki-laki, maka darang akan menggunakan kata dite. Tapi kalau perempuan yang menyanyi, maka harus menggunakan kata ule. Ule. Karena memang kata-kata dalam bahasa Kei yang menghiaskan sayang. Sayang dalam arti cinta itu agak sulit sedikit ditemukan. Maka kita menggunakan kata yang sapaan dite adalah sapaan terhormat untuk anak perempuan, sedangkan ule untuk laki-laki. Contoh kita buat sekarang. Ule wolbe kau buat move ngaruan rang iyo ablulurang iyo ulilik sawat bayi lero ule fujadre oum liikrang iyo wahanak oum kai wolbe orang pensiun itu terbatas. Purna.